Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Kesehatan berusaha semaksimal mungkin mencapai target suspin polio 95% kepada bayi dan balita usia 0 sampai 59 bulan. Dalam pencapaian target ini, pemerintah Kabupaten Asahan berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Asahan. Bupati Asahan mengatakan, di hari kedua pelaksanaan suspin polio ini, pemerintah Kabupaten Asahan telah mencapai 20% lebih bayi dan balita yang diberikan imunisasi polio. Kapolres Asahan AKBP Roman Samardana Elhas mengatakan, tujuan dilakukan pencanangan suspin polio untuk memberikan kekebalan tubuh bagi bayi dan balita usia 0 sampai 59 bulan terhadap serangan penyakit tersebut. Selain itu, Polres Asahan siap mendukung pemerintah Kabupaten Asahan untuk mencapai target suspin polio yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa acara hari ini adalah merupakan hari kedua kan imunisasi nasional polio. Ini sesuai dengan laporan, ini kan ada terindikasi kena polio di Aceh, di Kabupaten Pidi ya. Karena Sumatera Utara ini perbatasan dengan Aceh, maka kita cegah sebelumnya supaya tidak menjalar ke Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Menurung melaporkan. Tapi harus kita cegah sebelumnya.